Guys, assalamualaikum semua. Okay, dalam video last saya ada buat satu penjelasan dalam English. Jadi hari ini kita akan gunakan bahasa Malaysia. Okay, saya ada mention yang kita akan buka satu group signal di mana kita akan buat analisis dan siapa yang join signal group signal tu akan dapat signal kat mana nak entry lah. Okay, so kita akan tengok macam mana caranya kita buat full margin ataupun half margin menggunakan time frame M1. Saya akan tunjukkan cara analisis dan kita akan tengok biasanya setup ni akan terjadi di time frame M1. Kita tengok M1 lah sebab kita nak scalping kan. And then kita entry dan close position pun dalam masa yang singkat je. So mungkin dalam masa 2-3 minit atau 5 minit bergantung pada pergerakan harga. Okay, so kalau tengok kat sini, first kali kita akan gunakan RSI. RSI ni kita letak 80 dengan 20 lah. Okay, 80 dengan 20 kat sini untuk menandakan kalau RSI ni dia pergi ke 20, kita standby untuk buy lah. Kalau dia pergi kat 80, kita standby untuk sell. Tapi bukannya bila dia pergi kita buy terus atau sell terus, adalah dia punya penggunaan dia. Okay, so dekat main window ni kita ada juga dua line, satu line hijau, satu line merah, iaitu moving average. Moving average 20 lah, dua-dua ni moving average 20. So macam mana cara nak kita buat analisis? Okay, untuk good signal nanti, kalau siapa yang berminat untuk join, kita akan bagi notification lah bila nak enter, bila nak exit. Dan of course dalam good signal tu kita akan bagi stop loss sekali dan bukan setiap signal akan profit. Dan saya juga buka signal ni bukanlah untuk siapa-siapa daftar bawah saya sebab saya bukan IB. So siapa yang berminat dan kalau nak cuba, boleh cubalah. Kita ada juga admission fees, lifetime lah, bayar sekali dan akan dapat signal sampai mungkin sampai boleh doublekan account, flip account ke. Kita cuba tengok macam mana. Okay, so account ni account demo, saya dah clearkan semua profit saya. Last time dalam account demo ni saya boleh go daripada 150 kepada 11,000 USD and then saya losskan semua sebab saya nak clearkan. Saya dah untuk account ni saya top up 25 USD tadi dan untuk hari ni kita dah berjaya go daripada 25 USD kepada 135 USD. So macam mana caranya? Okay, kita tengok kat sini. Ini contoh di time frame M1. First kali kita akan cari RSI ni pergi dekat 20 atau 80. Okay, kita tengok kat sini. Kita tengok contoh ni. Okay, dekat sini RSI ni turun, kita tengok kat bawah dulu. RSI ni turun bawah dan dia pergi kat 20. So bila pergi kat 20 ni kita ready lah. Kita ready nak buat apa? Kita ready untuk tarik FIBO. So saya pun ada FIBO saya set up. Kita cuba tengok kat sini. Okay. Okay, so kita akan tarik FIBO kita. Kalau kata tengok kat sini, dia sentuh yang dekat sini dulu. Daripada atas pergi ke bawah, dia sentuh RSI 20. So dekat sini lah. Jadi apa kita buat? Kita akan tarik daripada kosong dekat sini. Okay, 100 dekat atas ni. Tapi sebelum tarik FIBO, kita kena pastikan. Saya lupa pula. Okay, SOP pertama adalah RSI. Saya lupa cerita SOP. SOP pertama adalah RSI turun ke 20. SOP kedua, pastikan price ni pergi atau close di atas MA hijau ni. So, kalau dekat sini, bila dia sentuh RSI kat bawah ni, RSI 20, tapi dia tak naik atas. So, tak payah pasang FIBO lah. Kita tunggu dia pergi lagi ke bawah dekat 20 and then tunggu dia naik ke atas line hijau. So kalau tengok ke sini, kalau tengok kat sini atas line hijau. Okay, so kalau tengok kat sini dia pergi, kat sini dia pergi ke RSI 20, kat sini dia naik atas line hijau. Okay, so kita pasang lah. So bila dia naik atas line hijau ni, kita boleh pasang FIBO. Tarik FIBO kita daripada bawah ke atas. Sorry, atas ke bawah. So kot 100 dekat sini lah, dekat candle pertama yang break kat atas dan kosong dekat sini. Okay, so saya dah set upkan, saya siap dekat saya punya FIBO ni dekat zone mana dia nak entry. Okay, so kita tarik lah ke belakang ni. Okay, so boleh pasang dekat sini ataupun dekat sini. So saya suka pasang dekat atas sikit lah sebab kita nak bagi nampak zone tu besar sikit.
Jadi bila masa nak entry, kita akan tengok bila pasang kat sini lah. Cara untuk pasang fibo ni adalah daripada price yang terbawah, week yang terbawah ni, sampailah price yang pertama menembusi line hijau ni kat sini. Daripada sini yang terbawah, harga terbawah, and then ialah candlestick pertama yang tembus dan close di atas. So saya tarik kosong kat sini, 100 kat sini. So dia akan jadi sini. So saya punya fibo ni, saya dah set up dia punya ni lah. Dia punya kita ada set up, saya dah buat. Okay, so apa yang kita akan buat ialah kita akan tunggu price masuk ke zone-zone ni. Saya dah tanda zone touch and gulf 1, 2 dan 3. First kali kita tunggu price buat retracement. So kita akan enter the retracement. SOP pertama tadi tengok RSR. SOP kedua tengok pastikan candle reverse dan close masuk ke dalam line MA hijau ni. Kemudian tunggu dia patah balik baru kita masuk. Bila nak masuk, kita tunggu dia masuk dekat zone 1, zone 2 dan zone 3. Kalau kita nak tunggu dia masuk kat zone 1, okay, bila dia masuk zone 1 ni, pastikan ada engulfing. Kalau macam ni kita nak set up buy kan, so kita tunggu dia ada buat engulfing buy lah. Kat zone 1 tak ada, okay, kita tunggu dia pergi zone 2, zone 2 pun tak ada. Dekat zone 3, okay, dekat zone 3 ada, so dia buat engulfing dekat sini. Okay, dia buat engulfing dekat zone 3. Nah, ini engulfing. Okay, jadi bila dia buat engulfing kat sini, kita boleh enter dekat sini. Okay, kita boleh enter half margin kat sini ataupun full margin. Dan saya akan close bila dia pergi naik sampai dekat sini. Level setup dah jalan ni. Ataupun kalau nak tunggu, kita boleh tunggu kat sampai 1161 ni lah. Tapi sebab kita scalping, kita dah half margin atau full margin kat sini. Kalau dia pergi sampai atas ni pun, account kita akan go lebih kurang 10-30% atau 50% lah daripada capital kita. Okay, dan kena faham lah, kalau saya tak full margin ni, of course lah, kalau kata harga naik kat atas, kita akan go account. Tapi kalau harga turun ke bawah untuk stop loss, saya dah letak sini stop loss wajib. Bila price close saja, candle close bawah ni, kalau dia touch buat week tak apa, boleh hold lagi. Kalau dia close bawah ni, kita boleh tutup. So itu stop loss kita lah. Okay, so saya tak ada simple je sebenarnya. Kita cuba tengok yang ini pula. Okay, macam contoh kat sini kita satu set up sell. Okay, nampak ni. Okay, kat sini first kali kita tengok bila dia pergi dekat ni. Okay, kat sini nampak ni. Okay, kat sini RSI pergi kat 80, so dah ada set up sell. Dah ada SOP pertama untuk sell. Kemudian kita pasang fibo. Kita tengok yang kedua, SOP kedua. Dia pergi bawah. Okay, dia pergi bawah. Okay, nice. And then kita tarik fibo. Okay, so dia akan jadi macam ni. Disebabkan kita nak cari setup sell, kita tunggulah dia pergi apa ni. Okay, cuba tengok kat sini. Cuba tengok kat sini. Ini adalah contoh setup yang bila turun and then dia naik, dia pergi dekat zone ni. Okay, tengok kat zone 1. Saya besarkan sikit lah. Okay, tengok harga naik kat zone 1. Dia pergi sini. Zone 1 ada yang engulfing? Tak ada. Zone 2 ada yang engulfing? Tak ada. Zone 3 ada yang engulfing? Tak ada. So dia pergi kat atas balik. So dekat dia dah sentuh stop loss wajib. So dekat sini, dekat zone 3 ni dia ada satu. Dia ada satu engulfing. Sorry, dekat stop loss wajib dah ada engulfing. Dekat zone 3 ni pun ada engulfing. Tapi bila kita tengok, walaupun dia ada engulfing dekat zone 3 ni, engulfing ni besar ni. Kita tengok kat sini, kita nampak lah. Walaupun dia ada engulfing, bearish engulfing kat sini, tapi price tak tu dan price close atas ni. Jadi yang ini adalah setup loss kita dan kita dah close kat sini siap-siap lah. Kita stop loss wajib, kita ambil stop loss kita and then dia pergi naik atas. So ini adalah setup yang fail lah. Macam saya kata, penting untuk kita faham dulu kat mana entry. Okay, kita cuba tengok kat sini. Okay, so price masih lagi sentuh kat sini dan dia cuba sentuh. Dia cuba sentuh. Okay, dan bila dia sentuh tu, tak ada lagi setup sell yang jadi. Jadi kita boleh masih gunalah RSI ni sebab dia masih kekuatan di atas di 80 untuk sell. So kita tarik kat sini, tarik fibo. Okay, terbalik, tarik fibo. Okay, so setup kita adalah candle merah pertama yang pergi dekat ni, yang bawah daripada line hijau dan yang tertinggi. Okay, kat sini ada setup cantik. Okay, nampak ya. So kita tengok first kali price tu keluar, kita tunggu bawah and then dia naik ke atas, dia sentuh zone 1, 2, 3 sekali and then dia buat engulfing terus kat double, dia engulfing by 2 candle lah. Okay, so kat sini.
So kat sini kita boleh entry. So kalau kita entry kat sini, mungkin bila dia keluar daripada setup dah jalan ni, then dia akan pergi lah. Yang ini adalah mungkin rezeki lah, siapa boleh sampai bunny hole dan dah full margin kat sini, pergi bawah lagi memang rezeki dia lah. Okay, so itu sahaja saya nak tunjukkan setup kat sini macam mana kita buat analisis. Sebab saya faham kalau kita buka good signal ni, siapa yang join good tu mesti nak kena faham macam mana analisis tu dibuat. Okay, jadi bolehlah join sambil-sambil belajar tu kalau nak tweet sama-sama. Okay, kita cuba go-kan account, kita cuba tengoklah mana-mana setup yang boleh buat. Okay, right, itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi. Kalau berminat nak join channel signal yang untuk scalping half margin atau full margin ni, boleh PM admin. Saya letak nombor admin di description lah. Okay, itu nombor admin untuk contact, untuk buat kelas saja. Admin bukan nombor peribadi lah, itu nombor admin saja. Okay, right, itu saja. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Okay, bye-bye.